Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita akan memasang sepatu roda yang sudah tadi kita servis ya. Bagaimana caranya? Baik, langsung saja. Yang pertama, ambil dulu bon atau tulangnya, tulang tengahnya. Yang bagian lancip untuk as depan ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan baut dan ring tengah, ring tulang. Posisinya seperti ini teman-teman ya. Masukkan ring bautnya. Kemudian ini kan bukan mudi itu, bukan mudi kelasannya, kan mudi Pekalongan lah. Tang kunci. Nah, kalau sudah, setelah kita sesuaikan ukurannya ya, kita pasang bagian knopnya. Kita kunci, nggak usah terlalu kencang ya, karena ini hanya pada bagian knob ya. Sama kalau sama aku mau terutama gede ya, anu pertama enggak ngaku, aku harus ngaku ya, ditekan kan, jangan terlalu kencang teman-teman ya. Oke. Ya. Kita coba. Lancar ya. Sekarang kita pasang pada bagian rem. Oke, sudah. Sekarang kita pasang pada talinya. Sudah kita ikat. Sudah. Terus kita pasang pada bagian belakangnya. Nah, caranya, ini ada yang patah teman-teman ya. Kita masukkan ke sini terlebih dahulu dari bawah ya, bawah, karena ini sudah patah, tapi saya akan